Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak informasi terbaru bagi Anda KPM, PKH, dan PBNT pemegang kartu KKS Merah Putih yang sampai saat ini masih menanti-nanti pencairan PKH tahap kedua maupun pencairan bonus tambahan BLT MRP Rp600.000. Ada informasi terbaru pada hari ini yang sangat istimewa, banjir bantuan sosial ini benar-benar terpantau masih sedang dicairkan oleh Bank Himbara ke masing-masing kartu KKS KPM. Dan berikut update pencairan bantuan sosial PKH tahap kedua maupun pencairan BLT bonus MRP Rp600.000. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja bantuan sosial yang sudah terpantau cair pada hari ini? Bagi Anda KPM, PKH, dan PBNT yang belum cair, saya doakan semoga pada hari ini juga ataupun besok, semoga uang bantuan PKH tahap kedua Anda maupun bonus tambahan BLT MRP Rp600.000 yang sudah Anda nantikan, semoga akan segera ikutan menyusul cair. Ada saldo masuk di kartu KKS Merah Putih Anda secara tiba-tiba karena proses pencairannya ini benar-benar sedang dilanjut sampai menjelang Lebaran Idul Fitri. Dan berikut langsung saja update pencairan bantuan sosial yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang baru saja cair bantuan PKH tahap keduanya. Yang pertama, daerah Muara Bungo Jambi, alhamdulillah untuk bantuan PKH tahap kedua ada saldo masuk di kartu KKS Bank BRI. KPM ini cair melimpah banyak sekali, senilai Rp1.150.000. Kemudian selanjutnya terpantau kali ini untuk KPM PKH Murni juga sudah terpantau cair wilayah Batam Kepulauan Riau. KPM ini cair senilai Rp650.000 untuk bantuan PKH tahap kedua. Alhamdulillah bisa untuk Lebaran Idul Fitri. Saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.